Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya ingin review shower WC dengan filter ya, karena ini hanya baru pertama di Indonesia shower WC dengan filter ya. Filternya sangat bagus dan dia juga anti karat, dan kelebihan dari alat ini dia harganya murah dan terjangkau, harganya 40.000, akan tetapi dia dapat meningkatkan speednya, menghemat air, dan dapat menyaring bakteri-bakteri atau lumut-lumut yang keluar pada air Anda. Oke, saya perkenalkan Anda shower WC dengan filter ya. Di sini ada filternya. Dibandingkan dengan shower-shower yang ada sekarang itu enggak, belum ada filternya ya. Ini shower WC ini murah meriah dan sangat praktis, serta dapat melindungi kita dari segala macam bakteri-bakteri ya. Oke, kita akan coba dan kita akan lihat seperti apa hasilnya ya dari shower WC ini dengan filter. Oke. Jadi ini dia penampakannya shower WC dengan filter. Di sini filter bisa diganti ya. Bisa kita beli. Ini filternya bisa dibuka ya. Tinggal didorong aja dari sini ya. Dan dia di sini ini ukurannya setengah in ya, jadi sama dengan ukuran selang di WC kita. Oke. Ini dia punya ini tombolnya. Dan di sini kita bisa menghemat air ya, menghemat air dan dapat meningkatkan speednya ya. Meningkatkan air, menghemat air sampai 40% dan dapat meningkatkan speed air yang keluar pada keran kita. Dan halus banget nih, ini kita lihat ya, kita bisa lihat di sininya halus banget. Kita akan coba ntar seperti apa hasilnya. Nah, ini teknologi yang terbaru ya, teknologi yang terbaru yang memakai teknologi filter sedimen ya. Ini pertama kali memakai filter sedimen. Yang shower itu udah ada, sekarang ini yang keluar ini shower WC ya. Jadi semprotan ini pertama Indonesia menggunakan teknologi filtrasi yang dapat menyaring sedimen dalam air seperti pasir, debu, kotoran, karat, dan partikel-partikel kecil lainnya. Bayangkan jika kotoran atau karat-karat itu memasuk ke organ intim Anda yang dapat menyebabkan penyakit ya. Jadi dengan bantuan alat ini, air yang Anda gunakan untuk membersihkan daerah sensitif Anda itu lebih terjamin karena lebih bersih ya, dan dapat. Nah, ini dia filternya, ini bisa diganti ya, ada refillnya. Oke, kita akan coba aja lagi ya, coba langsung seperti apa dia. Oke, pertama-tama kita copot dulu ini shower basic kita yang lama ini. Walaupun mahal juga, dia nggak ada filternya ya. Bayangkan dalamnya tuh kotor banget. Oke, kita pasang di sini. Asam putar aja langsung jadi top chair. Oke, nyalakan airnya. Oops. Jangan dulu. Tuh, kencang banget. Kencang dan halus nih, nggak sakit nih, enak banget ya. Hati di sini. Jadi semuanya air yang keluar di sini difilter dulu nih. Jadi kita kalau kita membersihkan daerah-daerah sensitif kita, terutama wanita ya, sangat penting filter ini ya. Kencang banget ya, dia kencang tapi nggak sakit, kencang tapi nggak sakit ya. Ada yang kencang tapi sakit. Jadi dengan shower WC ini dia dapat meningkatkan speednya, meningkatkan speed dari air kita sampai 4 kali dan dapat menghemat air sampai 40% ya. Yang paling penting lagi ini aman nih, karena kita udah menggunakan filter pada shower WC kita. Oke. Ini ya. Hancur. Tuh, aku banget ya. Cukup ya. Oke guys, ini review dari kami, Ronatek, mengenai shower WC
Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar video ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you next guys.